내가 보여. 난 내 자라 한정한테 느끼는 거야. Sekarang kita menuju Tomok. Di Tomok nanti lari kamu. Kita sampai jam 1. Kita ada atas kapal. Apa apa itu? Di sini nih saya. Kotanya. Kita udah nyampe di Tomok. Pokoknya ini tempat banyak lah nanti kuliner-kulineran atau oleh-oleh gitu kan buat dibawa. Pokoknya stay tune terus di channel J2 Media, oke. Okay? Hello, I'm from England. Oh. Hello. Oh, cayu aja. Rumah adat Badak Toba. Katanya satu rumah. Sekarang kita beralih ke patung Sigale-Gale. Bagaimana dulu kisah patung Sigale-Gale ini? Ini dulunya merupakan anak seorang raja. Dia ini anak tunggal. Namanya si Raja Manggale. Caranya dibuat acara pemanggilan roh, acara ritual. Dukun memanggil roh daripada si Manggale dan dimasukkan ke patung. Dengan melihat dalam patung selama 7 hari semalam. Jangan-jangan yang di rumah tadi ada tugas. Jadi cukup sekian informasi yang bisa saya berikan. Tarian kedua gondang somba-somba. Tarian ketiga gondang liat, terakhir hasahatan si Dio Dio. Nanti di tarian kedua sampai selesai, kita menari bersama semuanya. Boleh kita pakai bos? Thank you.
uangnya. Halo guys, kita udah pulang dari Samosir. Sekarang kita mau ke hotel. Istirahat, dadah. Hai, kami udah sampai. Kami capek kali, perut lapar, tidur. Yes, tidur, istirahat. Istirahat lagi guys, lelah. Guys, kami udah sampai. Capek, pacar. Bro, Pak. Dia udah bilang dia loh. Udah biayi ya? Hah? Udah biayi. Kamu udah tahu batang kok? Batangnya kurang ya. Tolong ambil. Ayah cik nasi ya. Tak cukup ya malam tadi kurang.